produk leadership. Jadi produk pimpinannya itu bisa diukur. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai teknologi itu menjauhkan dengan pasien. Yang hidden, yang paling tinggi adalah level applying with wisdom, applying with compassion dengan menuju ke arah kalau industrinya namanya kolektif intimasi. Dan Customer informasi. Justru dengan teknologi kita makin caring dan menjadi customer really Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Uh, mengundang kalau ingin uh, lebih detail ya pelatihan untuk elektronik medical record. Nanti uh, dimulai fondasi bagaimana standarisasi 3S. Uh, kita berikan juga softwarenya ya secara Uh, apa namanya uh, free prototype sehingga nanti bisa digunakan baik untuk yang di rumah sakit prototype untuk bisa di di customize ya atau di di uh, apa ya mungkin dicontoh polanya untuk implementasi di rumah sakit silakan kalau mau bergabung monggo silakan dan terakhir Uh, teknologi dan inovasi banyak benefitnya di ruang rawat banyak sekali yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan teknologi tentunya akan meningkatkan nursing care delivery. Tetapi yang perlu diingat the highest level implementation of nursing technology adalah is a wisdom. Jadi arahnya ke sana. Jadi jangan hanya menuju pada era digitalisasi tetapi menuju ke 5.0 society yang mengedepankan uh, ini ya, mengedepankan uh, level tertinggi yaitu wisdom. Terima kasih uh, untuk waktu yang diberikan, saya kembalikan kepada uh, moderator moderator Nasela.